Adanya laporan masyarakat terhadap gelandangan yang meresahkan di sarana umum, petugas langsung merazia beberapa titik di Jakarta Timur pada Rabu sore. Dalam penertiban di jalanan maupun sarana umum tersebut, didapati puluhan gelandangan yang tertidur dan ondel-ondel yang sedang mencari uang di jalanan. Para gelandangan ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil dinas sosial oleh petugas. Selain untuk menghindari kemungkinan adanya kriminalitas dan menjaga ketertiban umum, penertiban ini dilakukan karena membahayakan para gelandangan sendiri maupun orang lain. Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tentang penertiban umum dalam bentuk kegiatan meminta atau mengemis di sarana umum sudah dilarang. Bagi yang melanggar akan dilakukan tindakan. Ya, terkait dengan banyaknya aduan masyarakat, keluhan dalam bentuk gangguan ketertiban, kenyamanan di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran ketertiban umum. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan dari manusia silver yang meminta-minta di jalan. Kemudian juga ondel-ondel yang beroperasional menjadi alat untuk mengambil. Jadi kemudian tindak lanjut dari itu sebetulnya memang secara sporadis kita sudah laksanakan ketika ada pengaduan di titik yang mana kita akan dorong petugas terdekat untuk menindaklanjuti. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan.